musim akhir tahun urang. Tahun-tahun urang wateke alarang udan. Tumpak mendo warso dal tahun wadus. Tahun-tahun wadus iso uga larang udan. Anggoro warcito warso kodok tahun aji. Tahun-tahun aji wateke amurah udan. Ini gulai pranoto mongso nih toh. Saking awal tahun. Seberapa rumit sih, Mbah, metode pranoto mongso ini? Pernah coba metode yang lain? Pernah nih, ya rada dadi. Pada zaman dinasti Syailendra, selama 92 tahun, masyarakat Jawa kuno menumpuk-numpuk batuan yang besar dan tentunya berat. Sehingga jadilah Candi Borobudur. Candi ini nggak pakai lem atau perekat sama sekali. Tapi menariknya dan menakjubkannya, candi yang semegah ini bisa terbentuk. Tapi lo tahu nggak sih ada cerita apa di balik bangunan Candi Borobudur ini? Candi Borobudur itu simetris, jadi berbentuk kotak dan arahnya timur, barat, utara, selatan itu sesuai dengan arah mata angin gitu. Jadi dimulai dari situ sebenarnya penelitian saya. Di situ saya meneliti keselarasan ya, keselarasan pintu timur candi terhadap arah matahari terbit di saat vernal equinox. Jadi kalau di astronomi kita ada yang namanya vernal equinox, yaitu titik di mana matahari itu akan mempunyai bayangan yang lurus gitu ya. Jadi kalau dilihat di bumi kita pada saat jam 12 gitu ya, kalau kita di ekuator itu kita nggak ada bayangannya gitu. Nah, itu merupakan titik istimewa matahari. Matahari terbit di arah timur benar kalau dalam astronomi. Berangkat dari hipotesa itu, dan ternyata kami sudah membuktikan bahwa ternyata pintu timur itu di Borobudur dia miring sesuai dengan lintang Borobudur. Nah, dari situ turun lagi hipotesa baru bahwa emang Borobudur itu dibuat pintu timurnya miring supaya pada saat tertentu ada bayangan yang jatuhnya membentuk garis lurus di stupa utama dan stupa-stupa di sekeliling Borobudur. Nah, dari hipotesa satu itu yang sudah terbukti, lalu muncul lagi hipotesa berikutnya. Wah, ini fungsinya apa nih ya? Kenapa pintu timur dibuat miring supaya ada bayangan yang lurus? Dan dari situ kami berpikir bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan kalender. Dan kalender tentunya pada saat itu masyarakat itu belum ada kalender ya. Mereka menentukan waktu hanya dari matahari ya, dari pergerakan matahari. Lalu untuk apa fungsinya kalender pada masyarakat di zaman itu ya? Tentunya secara praktikal untuk hidup mereka sehari-hari. Hidup mereka sehari-hari kalau di masyarakat sekitar Borobudur tentu bertanam. Itu yang mereka perlu penunjuk waktu kapan saat untuk mulai menanam, kapan saat untuk menggarap tanah, seperti itu. Itu terlalu rumit nggak sih, Mas, untuk menggunakan pranoto mongso itu? Sebenarnya, untuk penggunaan pranoto mongso itu tidaklah rumit menurut saya. Kita harus bersatu dengan alam saja. Untuk mendekati hujan biasanya, kalau di sini itu para seperti bapak saya lah, itu biasanya kita melihat dari ke arah timur itu ada seperti sinar kalau malam hari, jadi seperti kilat, tapi dia tidak mengeluarkan guruh. Oh, jadi kita menggunakan alam untuk tanda-tanda alam untuk memprediksi hal alam yang berikutnya gitu ya, Mas? Nah, betul, seperti itu. Thank you.
Ini juga saya baru dengar ya. Pranata Mangsa. Saya baru dengar. Tapi saya baca di, saya searching nih. Searching, ya ternyata apa namanya, pola tanam yang harus melihat cuaca atau arah angin gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan bedanya dengan saya hidroponik itu saya tidak tergantung cuaca, tidak tergantung dengan arah angin gitu ya, tidak tergantung dengan waktu, kapanpun kita bisa tanam. Sebab yang menjadi persoalan kan justru manusia ini memutuskan untuk keluar dari pola-pola alam. Itu lebih terjadi karena pendekatan eksploitatif ya. Jadi pada saat kita bertani untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan dalam tanda kutip itu biasanya dikarenakan tujuan finansial ya. Jadi bukan tujuan panen yang dilihat, bukan tujuan kemuliaan dari si tanaman. Tanaman untuk menjadi mulia dan memuliakan kita juga pada akhirnya. Itu harus berasal usul dari bibit yang baik, harus berasal dari tanah yang subur, dan harus berasal usul dari pola tanam yang tepat waktu, yang sesuai musim. Sehingga akhirnya tanaman itu pada akhirnya memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, jadi di sini kata terbaik itu menyangkut sesuatu yang utuh, yang holistik. Nanti yang ngontrol kelembapan tanah. Yang ngontrol sama juga di Pranata Mangsa itu kan sebetulnya sebuah ilmu yang ilmu titen awalnya ya. Jadi ilmu pengamatan yang bukan hanya dilakukan oleh orang Jawa tapi oleh semua bangsa-bangsa tradisional, karena bangsa-bangsa tradisional itu amat dekat dan amat bergantung dengan akhlak mereka, hubungan mereka dengan adab mereka dengan alam. Ya, jadi mereka kebergantungan itu memberikan mereka sebuah kemampuan untuk bisa membaca alam. Ya, jadi kemampuan itulah sebetulnya yang dijadikan sebuah tradisi yang dipelihara oleh mereka dan menjadikan kekayaan dari sebuah tradisi, sebuah bangsa ya. Rasi Waluku sendiri bentuknya tadi seperti mata bajak. Nah, ada saatnya ketika Rasi Waluku terbenam, dia bentuknya akan terbalik. Nah, itu menandakan bahwa mungkin menandakan saatnya untuk mengganti tanaman, ya. Betul. Dan jika kita perawatannya, kan kita tahu kalau Pranata Mangsa itu kan kalau Mbah Gina itu biasanya bilang, "Mas, ini tahunnya tahun lawu. Oh, ini tahun alif, tahun apa?" Biasanya kan ada pengaruh itu curah hujan. Kalau kita curah hujannya tinggi, otomatis kita harus memprediksi, "Wah, ini bagaimana tanamannya itu supaya tidak mati karena hujan banyak." Biasanya kan hujan mengandung nitrogen. Tapi kan kalau kita pupuknya nanti entah itu antar kimia atau apapun kita nggak seimbangkan, kan nanti biasanya tanamannya akan mati di awal. Padahal Pranata Mangsa siji rolikur Juni, tanggal siji nopo sasi Juni, rolikur Juni tanggal siji mangsa siji. Aterusin iku Juli, Agustus, dadi mangsa kalih, mangsa loro niku tanggale 2 Agustus. Kulo apale niku sing kepenak jan kulo apale ngoten niku pas. Ngoten aja mangke mangsa ketelu akan tanggale wonten 20 Agustus. Pada zaman dahulu kita tidak punya kalender ya seperti zaman sekarang. Jadi mereka menggunakan pergerakan benda langit itu untuk menentukan waktu, mereka mengamati bayangan benda yang karena pergerakan matahari untuk membuat sebuah kalender. Nah, dari kalender itu mereka gunakan untuk keteraturan kehidupan di masyarakat itu. Nek cara mriki, cara arep nandur pari niku teng mangsa kapat angel. Dadi ini mriki seperangan nganggo mangsa. Mangsa sing kepenak niku mangsa teng mangsa kanem. Basa cabe, terong, tomat, apa, kacang panjang, niku wonten pare, wonten selapan meniku wonten gandul.
kesalahan. Tapi tangke tumbang sari makanya besok tiar lepare. Niku ngen lan, niku lepare niku jantan tanduri nopo. Jagung, sampingannya jagung niku sak terenge jagung niku sampun nonton jeblang bogol, bogol ya cerong kota, bogol, bogol telo kepohung. Karena sebenarnya benda langit yang diamati itu masih sama ya, masih sama, masih terbit dan terbenam juga di tempat yang hampir sama di Borobudur. Jadi kalau kita ke Borobudur juga kita masih bisa lihat Rasi Waluku itu gitu. Cuman apakah sekarang prakteknya masyarakat petani di sana masih menggunakan itu untuk bertanam gitu? Ya, tetap masih. Kalau saya untuk tanaman kalau di sini tetap saya pakai Pranoto Mongso. Ya nanti ya nganggone Pranoto Mongso. Sebenarnya dari astronomi juga kita bisa tahu bagaimana saat mulai bercocok tanam tadi. Nah, dari astronomi kita belajar itu bagaimana kita mengatur waktu supaya saatnya menanam dan tanaman itu boleh menghasilkan sesuatu bagi kehidupan kita. Candi Borobudur memang membuat mata kita tergugah karena kemegahan dan keunikannya. Candi Borobudur ini hanya satu dari sekian banyak mahakarya budaya di Indonesia. Nantikan episode berikutnya untuk tahu mahakarya budaya Indonesia yang lain.